Kali ini kami akan bawa Anda ke stand berikutnya. Stand selanjutnya yang akan kami sajikan kepada Anda adalah stand Angkatan Laut, prajurit Angkatan Laut atau Lanal Tahuna. Anda bisa lihat bagian atas ada tulisan maju pantang mundur. Sedangkan pada bagian depan di atas ini Anda bisa lihat tulisan penjaga amanat NKRI di perbatasan. Ya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. Baik, saya akan bawa Anda ke dalam untuk berbincang sejenak dengan para prajurit TNI Angkatan Laut yang ada menjaga stand ini. Ya, kami akan berbincang dengan beberapa prajurit yang saat ini standby untuk menjaga. Selamat siang, Pak. Ya, kami dari pihak panitia mencoba mendokumentasikan semua stand yang ada di pameran ini. Untuk pameran stand Angkatan Laut, apa-apa kira-kira yang disajikan sini, Pak, untuk informasi ke masyarakat? Kalau dari Angkatan Laut sendiri, kita menyajikan pameran dari senjata ringan, senjata mesinnya sama senjata tangan, Pak. Dari pistol ada, dari senjata belded S1, M16, AK47 sama SAVZ plus CPMG dan meriam 20 mm. Oke, Pak. Sejauh ini bagaimana interaksi dengan masyarakat, Pak? Ketika kalau dari masyarakat sendiri antusiasmenya sangat tinggi sekali. Tinggi. Berkunjung bahkan setiap hari orang-orang yang sama bahkan kembali ke sini lagi. Kembali lagi. Setiap hari. Iya. Sangat antusias. Edukasi apa ya yang diberikan ke anak-anak sekolah tentang tugas TNI Angkatan Laut, Pak? Kalau kita sendiri dari Angkatan Laut memberikan pelajaran bahwa alat-alat Angkatan Laut, terutama senjata ringan, terus senjata berat yang kita miliki, bisa dipamerkan dan bisa diajarkan ke masyarakat dan siswa-siswa khususnya di wilayah Kepulauan Tahuna. Terus respon siswa-siswa terutama tentang tugas Angkatan Laut untuk menjaga NKRI, menjaga perbatasan, seperti apa mereka bisa mendapatkan wawasan? Responnya sangat baik sekali, ya. Sangat senang, mereka sangat menyenangi, istilahnya menyukai apa yang kita pamerkan, sangat apa ya, membantu untuk pengetahuan dia sendiri. Oke, terima kasih, Pak. Sekarang saya mau tanya soal pamerannya, bagaimana kesannya tentang pameran Festival Pesona Sange ini, Pak? Kesannya baik. Baik, baik. Ada masukan kira-kira, Pak, untuk ya, pamerannya? Ya, boleh tiap tahun ditingkatkan. Tiap tahun diperbaharui lagi, ya? Oke. Hiburan. Pameran-pamerannya lebih dikreatifkan lagi. Kreatif lagi. Oh, ya. Untuk tahun ini kan pamerannya tentang alam. Iya, iya. Jadi untuk hasil Kepulauan Tahuna. Iya, iya. Mungkin tahun depan bisa dikasih yang lain lagi. Kreatif lagi, tahun lagi. Oke, terima kasih Pak Mansur, ya, Pak Pratama, Pak Diki atas waktunya. Selamat siang, terima kasih banyak. Selamat siang.